Saudara-saudara, hari ini kita tetap membicarakan satu kali lagi mengenai Saint Anselm. Sesudah itu, baru minggu depan kita meneruskan beberapa argumentasi yang penting tentang membuktikan Tuhan berada. Saudara-saudara, kita sudah bicarakan seorang Itali yang dilahirkan di Itali. Tetapi waktu kecil suka berdebat dengan papanya, suka melawan ayahnya. Ini tidak bisa mempersalahkan anak. Karena ini anak bukan saja cukup pintar dan dia memikirkan beberapa hal yang sangat mendalam akhirnya papanya tidak bisa melawan perdebatan dia, dia keluar dari rumah. Sudah dia keluar dari rumah keliaran di sini dan sana dan dia memperkembang kemerdekaan berpikir, beriman, dan tetap di dalam Tuhan. Pada satu hari, dia rasa perlu membereskan pikirannya tentang iman kebertuhan, tentang pengertian Alkitab, dan dia baru tenang masuk ke sesuatu sekolah teologi. Di dalam biara itu, dia memikirkan firman Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang beriman sungguh-sungguh bertuhan. -sungguh Lalu dia menjadi seorang yang konpanya sangat baik, bermutu tinggi dan diterima oleh banyak orang. Satu hari dia menerima sepucuk surat dari Inggris mengundang dia menjadi pendeta besar di salah satu gereja yang paling penting di seluruh Britain. Yaitu Canterbury. Akhirnya Canterbury menjadi gereja paling penting di seluruh kekristenan Inggris menjadi Archbishop of Canterbury di bawah sistem Anglican yaitu gereja daripada Inggris. Dan dia waktu itu menetap di Inggris pada masa tuanya sampai mati dia mempunyai sumbangsi di dalam dua hal yang besar di dalam kekristenan. Pertama, membereskan doktrin yang selama seribu tahun belum tegas dan belum jelas apa artinya penebusan yang harus membayar harga kematian Yesus Kristus untuk menebus umat manusia dari dunia menjadi orang Kristen. Dan penembusan ini adalah penembusan yang sudah dimengerti separuh oleh orang Kristen. Kira-kira 700 tahun yang lalu. Tetapi terus ada satu hal yang belum pernah beres. Yesus membayar harga. Yesus menyiarkan nyawa. Yesus mengalirkan darah. Menembus kita kembali menjadi milik Tuhan. Dan harga itu harga yang tinggi. Di dalam Alkitab ada beberapa tempat membicara tentang harga itu. Di Yohanes, bukunya Wahyu. Pasal 5, Yesus mengalirkan darahnya untuk menebus kita dikembalikan menjadi milik Tuhan. We are purchased by the blood of Jesus Christ and to belong to God. Dari mana segala bangsa, segala bahasa, segala sudut, segala tempat. We are purchased from all the nations and different country and different era, different places to become the belonging of God. Di dalam buku Paulus Korintus mengatakan kita ditebus dengan harga yang tunai yang sangat tinggi itu sebab jangan kita hidup tidak memuliakan nama Tuhan. We are purchased with a very high price so that we should glory our God in our physical body. Di dalam satu Petrus dikatakan kita ditebus bukan dengan emas. Kita ditebus bukan dengan perak. Kita ditebus dengan harga yang tinggi karena harga itu adalah darah Yesus yang begitu mahal adanya. The precious blood ini satu satu kalinya dipakai di seluruh kitab suci. Di dalam bahasa Indonesia darah Yesus, darah Yesus, darah Anda domba darah Yesus. Di dalam Inggris precious blood, darah yang berharga, darah pusaka, darah yang bernilai tinggi. Ini alimat di dalam gereja Tionghoa sejak 120 tahun yang lalu sudah dibiasakan bicara darah Yesus tidak pernah hanya darah di dalam bahasa Mandarin Yesus the Pau the precious blood of Jesus selalu darah ditambah dengan yang berharga darah ditulis dengan yang pusaka darah yang berharga dari Yesus ini orang Tionghoa, orang Kristen, tidak ada yang berani mengatakan darah Yesus, darah Yesus. Darah yang berharga dari Yesus Kristus. Setelah 750 tahun, maka lahirlah Amselem. Setelah Anselem lahir, salah satu hal yang belum pernah beres di dalam otaknya, yaitu darah Yesus, harga yang tinggi, sudah diberikan. Sesudah itu kita ditebus. Setelah kita ditebus, kita milik Tuhan. Lalu dia tanya, darahnya diberikan kepada siapa? Kita ditebus dari setan. Dari tangan iblis yang membelenggu kita. Kita terlepas, kita dibebaskan. Tetapi siapa yang menerima harga itu? Seperti engkau menggadekan ibarat arloji atau ibu punya cincin emas lalu engkau pinjam uang sudah pinjam uang engkau pakai jangan lupa cincin itu engkau bukan jual loh, cincin itu hanya digadaikan saja lalu menurut surat penggadaian sebelum tanggal berapa kalau uang kembali cincin atau arloji boleh diterima kembali lalu engkau ingat Besok tanggalnya. Tanggal deadline. Mengharinya, kumpulkan uang, pergi. Karena engkau mengetahui, cincin itu dari pacarmu. Cincin itu milik istrimu, yang sangat berharga. Jangan sekaligus pinjam uang terus hilang. Engkau membayar uang yang banyak. Cincin dibawa kembali. Surat dirobek. Engkau sekarang tidak lagi utang siapa. Engkau dapat cincin kembali, Engkau memberikan harga untuk menebus. Yang terima tebusan itu siapa? Pegadaian. Yang kembalikan cincin siapa? Engkau. Engkau bayar utang. Engkau dapat cincin kembali. Uang itu diambil sama pegadaian. Karena dulu dipinjam oleh engkau. Sekarang Anselm tanya. Kalau kita ditebus kembali. Bayar harga sudah diberikan Yesus Kristus. Kita sudah dibeli kembali. Dan kita sekarang milik Tuhan. Tanya. Harga itu diterima oleh siapa? Eh ternyata. Di dalam sejarah seribu tahun. Tidak pernah ada orang teologi. Atau orang pendeta. Atau pemikir Kristen. Yang menjawab pertanyaan ini. Berarti. Iman kekristenan masih ada beberapa butir yang kosong yang blank yang belum ada jawaban. Nah, ini tugasnya Anselm. Anselm terus pikir-pikir. Akhirnya dia memberikan jawaban dengan pikiran inovatif yang tidak pernah diucapkan di dalam sejarah. Dia mengatakan, "Kami tidak pernah utang kepada setan." Maka Yesus tak pernah bayar utang itu kepada iblis. Lalu melepaskan kita dari iblis. Kalimat ini menggugah seluruh kekristenan di dunia. Supaya kita kembali kepada ajaran yang benar. Betulkah kita berhutang kepada iblis? Tidak. Lalu pertanyaan pertama. Orang Kristen ada utang. Utangnya kepada siapa? Banyak orang ikut kebaktian berminggu minggu tidak pernah pikir tuntas banyak butir yang penting di Alkitab. Dia mengatakan orang Kristen bukan utang kepada setan, tapi hutang kepada Tuhan. Dari mana dia mengerti ajaran ini? Dari mana kesimpulan diambil secara Alkitab? Dia mengatakan Roma pasal 3 ayat 22, 23 karena sekalian dalam mengurangi kemuliaan Tuhan, sehingga kita disebut orang berdosa. Everybody sinned because we make short sure the glory of God. Sayang utang Kristus, engkau utang Tuhan. Kita semua mengurangi kemuliaan Tuhan, maka kita hidup di dalam dosa dan kita harus dihukum oleh Tuhan. Manusia hutang kepada Tuhan, hutang apa? Kalimat "glory" itu adalah kesimpulan seluruhnya tentang apa harus digali, dimengerti lebih banyak dari seluruh kitab suci. Kita hutang apa? Karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Apa artinya peta teladan Allah? Sifat atribut yang berada di dalam sifat ilahi dan disitu semua kemuliaan terbesar dari Tuhan yang adil yang suci yang bajik yang penuh kasih yang benar yang jujur yang setia di dalam Tuhan sifat yang paling anggun paling tinggi yang paling berharga itu menjadi sumber peta teladan kita. Itu semua manusia dicipta seturut kesucian Tuhan. Manusia dicipta sesuai kejujuran Tuhan. Manusia dicipta dengan keadilan, kesucian, kebenaran, cinta kasih, dan semua sifat ilahi yang begitu limpah di kitab Sehingga kita semua menghutang Tuhan. Hutang kesucian, hutang keadilan, hutang akan cinta kasih, hutang semua yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau manusia memang hutang begitu banyak, maka tidak salah Yesus harus bayar hutang sebesar mungkin. Membayar hutang kita, Yesus harus turun ke dalam dunia bersalut dengan daging dan darah. Sendiri menjadi manusia seperti anak-anak yang sudah mempunyai daging dan darah. Dia sendiri menjadi manusia yang berdaging dan darah. Yesus sendiri menjadi manusia yang bersifat kedagingan. Bersifat berdarah. Bersifat manusia. Sehingga dia mungkin mati. Dia mungkin meninggalkan dunia. Dia mungkin dibunuh. Kalau Yesus tidak ada tubuh, tidak ada kemungkinan dibunuh. Kalau Yesus tidak dibunuh di dalam tubuh, tidak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mungkin mati, tidak mungkin membayar harga. Dan inilah caranya: penebusan terjadi. Yesus mati bagi kita, Yesus mengalir ke darah, Yesus menyalakan nyawanya untuk membereskan hutang kita. Nah, inilah harganya. Yesus membayar harga yang tunai, harga yang begitu tinggi sehingga kita boleh ditebus karena kita hutangnya sudah dilunaskan oleh Yesus. Dan tanya kita hutang Tuhan lalu Yesus bayar, bayar keber Tuhan atau bayar kebersetan? Jawab kalau kita hutang Tuhan tapi Yesus bayar setan, betul tidak? Nah benar. Hak apa setan menerima hutang kita? Tuhan? apakah Tuhan tidak mau bayaran itu? Tuhan serahkan setan yang ambil, lalu kita dilepaskan dari setan. Pertanyaan kedua: Hak apa setan memiliki kita? Kalau kita hutang Tuhan, tetapi kita dimiliki setan, hak apa? setan memiliki kita? Pertanyaan ini bergumul di dalam hati Anselm. Dia berkata, kita hutang Tuhan. Maka kita dibuang oleh Tuhan. Setelah kita dibuang oleh Tuhan, setan ambil kesempatan merebut kita, menguasai kita, mengeksploitasi dan memperalat kita menjadi alat perbuatan dosa daripada dia. Ini yang tidak rela diterima oleh Tuhan dan tidak rela dibiarkan oleh Tuhan, maka Tuhan akhirnya dia memakai cara penebusan menerima bayaran dari Kristus lalu memberitakan setan lepaskan semua manusia tidak boleh Enggak membelu mereka dan sebelum setan melepas saat itu memang Tuhan pernah sementara menyerahkan seluruh dunia dikuasai oleh setan untuk bukan abadi. Nah ini adalah kalimat muncul di Alkitab. Sementara diserahkan kepada dia. Dan dia menguasai orang yang sudah dibutakan hatinya. Karena mereka berbuat dosa. Mereka tidak kenal Tuhan. Hati mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dan mereka dibutakan oleh belis dan dikuasai oleh sang setan itu berarti setan yang tidak mempunyai sertifikat hak milik setan yang sementara melalui ketidaktaatan manusia sehingga dibuang oleh Tuhan dia langsung mencengkeram kita kita ditawan oleh musuh maka Tuhan Allah harus membawa kembali miliknya menjadi milik dia sendiri. Tetapi siapa yang membayar? Yesus yang membayar. Bayar kepada siapa? Bayar kepada Allah. Setelah bayar kepada Tuhan Allah, Tuhan berkata setan, engkau tidak berhak lagi. Waktu yang saya berikan kepada engkau sementara sudah selesai. Sekarang kembalikan anakku ke dalam pangkuanku. Sama seperti Tuhan memanggil anaknya keluar dari Mesir. Pada Musa melepaskan orang Yahudi. Anak-anak Tuhan tidak lagi diperkosa. Tidak lagi dianiaya. Tidak lagi melayani Firaun yang tidak berhak memiliki mereka. Maka Musa akhirnya dengar panggilan Tuhan. Call my children. Let them go. living egypt and to the wilderness to some biarlah anak-anakku pergi pergi keluar dari mesir pergi masuk di padang belantara dan di situ mereka akan melayani saya nah pengertian yang tepat yang persis dengan sesuai kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ini dipegang oleh Anselm dan dia mulai membereskan doktrin keselamatan yang tidak pernah tuntas. Kita bersyukur adanya Anselmus iman kekristenan, kepercayaan kita mengenai doktrin keselamatan boleh dikembalikan ke dalam ajaran sesuai dengan aslinya. Reform our faith, renew our belief according to the Bible. Nah ini salah satu sumbangsi yang besar daripada Anselmus. Meskipun ada orang mengkritik Anselm. Apakah benar karena Tuhan terlalu menagih utang? Apakah benar Tuhan tidak rela membiarkan kemuliaannya, keadilan, kesuciannya dilanggar dan menjadi kurang daripada manusia? Tuhan seperti pedagang yang tidak mau rugi. Bukan demikian. Demi kasih bahwa Tuhan melepaskan manusia dari dosa. Orang yang kritik Anselm menganggap dia kurang mempentingkan cinta yang mengkorban Yesus Kristus. Tapi saya percaya dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kemuliaan yang kita hutang memang kita berdosa. Hutang kemuliaan Tuhan itu fakta. Tidak usah kita tolak. Tapi cinta kasih Tuhan justru mau membayar harga tinggi dari anaknya menyatakan kasihnya dan di samping Tuhan menagih utang harus dibayar di situ Dia korban Yesus karena kasihnya mengkorban diri untuk kita ini Tuhan disinkronkan menjadi satu pengajaran yang lebih sempurna. Nah ini adalah sumbangsi daripada Anselm. Kita sudah bicara banyak pengajaran yang penting dari Agustinus, sekarang kita ke Anselm. Anselm membereskan doktrin keselamatan. Anselm menjelaskan pengertian utang dan Anselm memberikan jawaban paling indah. Kita akhirnya melalui Kristus boleh terlepas dari cengkeraman iblis dan mendapatkan kebebasan menjadi milik Tuhan, kita melayani Tuhan kembali. Sama seperti Musa mengambil kembali orang Israel yang tidak seharusnya dikuasai oleh Firaun, anak-anak Tuhan yang boleh dibebaskan melalui sesuatu upacara, sesuatu harga yang tinggi. Yang dibayar di dalam buku keluaran dikatakan bayaran itu dibayar oleh domba Allah yang disembelih, lalu belenggu dari Mesir tidak lagi mengikat dan membelenggu anak-anak Tuhan. Kebebasan diberikan, dan Firaun tidak rela melepaskan. Karena dua juta manusia yang kerja berat saben hari. Mengangkat batu yang dua ribu kilo itu. Bikin piramid, bikin istana. Dan bikin bangunan di seluruh Mesir. Sulit diganti. Jikalau engkau mempunyai karyawan di rumahmu. Atau pabrikmu. Kalau engkau mempunyai dua ratus saja. Sekarang mereka semua berontak. Mereka semua melarikan diri. Tidak mau kerja lagi. Engkau mau cari dua orang mengganti mereka yang skillful, yang sudah lama, yang sudah mempunyai keterampilan yang hebat. Tidak gampang bukan? Itu sebab waktu Firaun tidak rela membiarkan orang Israel pergi. Tuhan jatuhkan sepuluh tulah, sepuluh kecelakaan yang besar untuk bikin dia sadar. Dia bukan pemilik. Maka kita tahu setan bukan pemilik setan tidak punya hak memiliki kami dan setan harus mengikuti perintah Tuhan let us be set free kita dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Nah, barulah setelah 1100 tahun doktrin keselamatan beres dimengerti oleh manusia. Saya kira ini salah satu doktrin yang terakhir menjadi beres. Sesudah itu masih adakah sumbangsi daripada Anselm? Masih ada satu yang tidak sepenting tadi. Yaitu Anselm berusaha memikirkan bagaimana membuktikan keberadaan Allah. Nah ini bukan untuk orang Kristen. Tapi untuk orang yang belum Kristen. Untuk orang yang kafir. Supaya mereka bisa percaya. Dan ini tidak penting. Karena hal ini Sedikit melanggar prinsip Alkitab. <tuh> Dengar, kalimat di bawah ini: prinsip Alkitab membuktikan Allah berada itu bukan di dalam kemampuan atau kebolehan manusia. Allah berada perlu dibuktikan oleh manusia, kah? siapakah manusia yang berkekuatan, berkapasitas berhak membuktikan Allah itu ada. Ini di Alkitab ditolak. Sekarang saya mengambil satu contoh. Saya minta Yadi naik ke atas. Saya mau tanya satu pertanyaan. Ini tidak pernah saya tahu. Tidak pernah saya kok kali -kong sama dia ya. Saya mendadak panggil dia juga tidak tahu. Mau tanya apa saya. Mungkin dari deg dekat, dekat hatinya. Engkau ada ayah tidak? Ayah. Ayah. Punya dong punya apa iya. punya tidak usah dong dong no. ayahmu masih ada gak? sudah meninggal pak sudah meninggal kamu berapa tahun jadi anaknya dari tahun 75 saya lahir sampai beliau meninggal 2008 wah wow. 75 sama 2008 berarti engkau Sorry, 2007. 2007 engkau pernah jadi anaknya kira-kira berapa tahun 32 tahun. Sangat bahagia. Loh. Kamu 32 tahun, papanya baru meninggal. Saya umur tiga, papa sudah meninggal. Tuhan lebih cinta kamu ya. Oke, sekarang saya tanya. Kamu waktu itu pernah ragu dia papa lu enggak? Tidak pernah. Tidak pernah dari dari lahir, papa papa enggak pernah ragu ya. Imannya kuat ya. Saya tanya, dasar apa Engkau ngaku dia papa lu? Apalagi dari mama saya. apalagi Kemiripan mukanya. Kemirip. Ada ndak papa sama anak ndak mirip muka ya? Ada juga. Ada juga ya. Kami mirip, mirip ya. Jadi ini double saksi. Mama bilang itu bapak lu, lu dah berani lawan mama. Kenapa? Um, Karena dia masih kecil sih masanya, pak. Bukan dia galak ya. Enggak. Nah, lalu ibu percaya mama dasar kenapa? Karena dia sama-sama saya. Hah? dia sayang sama saya tapi jadi a kalau ada orang ya. lain sayang kamu juga mamamu oh Hah? dengar yang baik-baik ini semua pertanyaan ya lalu kalau orang sayang kamu mungkin enggak anggap dia mama bukan maksudnya dia sayang saya jadi enggak bohong lah oh oh ini kalimat kedua lebih pendek sebab dia sayang dan yang sayang tidak bohong Kira -kira adakah benar. yang bohong tapi sayang ada juga ada juga ya lalu Mungkin dan mamamu bohong bisa jadi bisa jadi kenapa tidak ragu karena saya menimbang probabilitas, Engkau menimbang-nimbang ya. lebih kemungkinan dia jujur kira-kira begitu dipindah ya. dibanding kalau dia bohong jadi jadi itu pasti menjadi bukti atau hanya kepercayaan saja kepercayaan yang ada sedikit buktinya dan sedikit bukti. Coba apa itu sedikit bukti? Ya tadi kesaksian. Oh, ya. Kalau dia bohong itu kemungkinannya kecil. Ada DNA. Ada. Gak? Oh itu tidak. Waktu itu belum ada. Belum ada ya. Sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah ada. Kalau sekarang panggil Papa datang Mama datang periksa DNA mungkin tidak. Ada bekas-bekasnya mungkin rambut atau apa kalau bisa ditemukan ya, ya. mungkin bisa sih. Tapi lebih sulit kan. Sudah lebih sulit. tidak ada. Ya, ya. Oke. Okay. Di antara semua bukti, semua pernyataan, semua kemungkinan, yang paling penting, apa yang paling penting adalah bukti kebalikannya itu lebih kecil kemungkinannya. Bukti, bukti kebalikan, apa itu maksudnya? Bukti bahwa beliau bukan ayah saya, itu lebih kecil kemungkinannya. Nah, jadi, lebih kecil, cuma ya. lebih besar, boleh membulatkan, tetap tidak, tidak bisa, tetap tidak, ya. Ya. tapi di antara semua itu paling penting adalah kejujuran dan fakta yang tidak dilawan oleh ibunya bahwa papanya itu suaminya mama maka membuktikan kamu anaknya ya karena kalau papa bilang I am your father engkau susah mana how can I know tapi kalau mama bilang he is your father engkau bilang ini kemungkinan. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang tidur sama dia. Ngerti enggak? Kalau mamanya menceritakan jujuran. Dia tidur sama pria ini. Akhirnya baru bunting. Maka dia mengatakan kepada anak. Ini lupa apa lu? Apalagi. Kalau dia tidak pernah tidur sama orang lain. Dia hanya tidur sama satu laki. Dan akhirnya dia bunting. Anak ini pasti punya dia, tidak ada lagi yang lain kok. Nah, ia percaya itu ya, jadi ia tahu mama lu tidak bohong, mama lu jujur. Pertama kejujuran, fakta pertama. Kedua kerelaan kasih tahu. Ketiga kasih tahu pria yang benar-benar tidur, karena dia tidak tidur sama orang lain. Nah, sudah. saudara sekarang saya mau tanya, kalau engkau mengaku Tuhan, my God, He is God, He is, He exists. Buktinya apa? Tuhan mengada, I am your God. Pernah dengar Tuhan bicara sama kamu, aku, aku Tuhanmu? Tidak pernah. pernah. Kenapa percaya? Karena bukti kebalikannya lebih. Bukti kebalikannya. Apa itu bukti kebalik? Bukti bahwa Tuhan tidak ada. Oh, daripada percaya tidak ada Tuhan, lebih baik percaya Tuhan ada, percaya tidak ada Tuhan, buktinya lebih lemah. Percaya tidak ada Tuhan, buktinya lebih lemah. Ini orang pinter ya, saudara-saudara. Sekarang saya kasih tahu engkau, saya kalau bilang ini papaku, engkau jawab, kau tahu, mama yang bicara, kenapa bukan papa yang bicara? Papa tidak melahirkan aku. Yang melahirkan aku itu siapa? Mama, dan mama yang bersaksi siapa yang tidur sama dia. Jadi, when your mother testify, you are his son. Itu lebih boleh dipercaya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bukan manusia berhak berkemampuan cukup pintar, atau jalan logikanya bisa menemukan siapa Allah manusia mengetahui siapa Allah dari apa? Karena dia berat. tidak. Karena Allah memberitahu kepada engkau, aku alamu. When God says he is God, that is only possibility you know God. Mengetahui Allah itu Allah, bukan dari kemampuan kita pikir. Kita bagaimana pikir pun, kita tidak mampu melewati, melampaui keberadaan kita. Karena waktu kita dicipta, kita belum ada. Setelah dicipta, baru kita ada. Percaya Allah mencipta. Kecuali engkau waktu itu, waktu dia lagi cipta, engkau lihat, oh gini ya saya dicipta gini. Tapi engkau belum ada kok. Sehingga Alkitab memberikan jawaban paling betul. Allah menyatakan diri. Semua satu dua tiga. Apa bedanya manusia membuktinya? Manusia membukti Allah tidak benar. Apa tidak benar? Metodenya salah. Karena manusia ada akibat ciptaan Allah. Yang mencipta kalau tidak memberitahu yang dicipta tidak bisa membayangkan. Terima kasih ya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah menyatakan diri dengan Dia sendiri dan ciptaannya supaya kita mengetahui dan kita boleh sadar Dialah Sang Pencipta. Nah, kalimat ini menjadi satu kalimat yang melampaui semua argumentasi manusia mengerti Tuhan Allah, tetapi sebelum kalimat ini ditekan dan diperhatikan oleh semua apologet atau semua pikiran teolog yang besar. Kebanyakan orang menganggap dengan pikiran manusia, manusia sendiri sanggup membuktikan Allah. Itu sebab diciptakan argumen, 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 bukti, 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 bukti manusia boleh menemukan siapa itu Allah. Hal ini tidak pernah ada korisi sampai pada sesudah reformasi. Bahkan sesudah Martin Luther sampai zaman Calvin. Baru semua terbalik dan ini diperhatikan abad ke-20. Baru kita sadar the reform theology, God's revelation is the only basis. God's initiated a revelation of his existence is the only methodology, only possibility of understanding God. saudara namun hari ini sama minggu depan saya akan bicarakan beberapa argumen yang besar. Yang disebut argumen yaitu cara melalui pikiran dan teori membuktikan Allah itu ada di dunia ini sejak ribuan tahun yang lalu manusia tanya ada apa ya? Kenapa ajaib ciptaan begitu halus, begitu sempurna, fungsinya begitu teliti dan segala sesuatu yang dicipta. Itu kalau tidak ada yang mengatur, tidak ada yang desain, tidak ada yang bijaksana yang memimpin segala sesuatu terjadi. No existence. No possibility of the created wonderful world. Saudara-saudari, dalam buku Mazmur Daud muncul satu kalimat. I am wonderful and awfully created. Saya dicipta dengan ajaib dan cipta dengan menakutkan. Sudah tahu tidak? Waktu engkau lagi tidur, jantungmu terus berdetuk, detuk, detuk. Tidak ada yang perintah, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mengatur. Satu menit berapa kali, satu jam berapa kali, terus tidak boleh berhenti. Itu siapa yang atur? Nah itu semua, kecuali kita percaya ada Allah yang menciptakan saya, tidak mungkin terjadi hal-hal ini. Nah, ini everything so wonderful, so awfully happening, and as a fact, practically in my life, cause me to understand, to confess. There must be a God. Saudara-saudara, membuktikan Allah ada itu bukan dikatakan di Alkitab menjadi sesuatu jalan dari manusia inisiatif mengerti bagaimana membuktikan Allah ada. Tetapi di dalam sejarah karena begitu banyak orang pintar pikir manusia sebenarnya boleh mungkin dapat dan sanggup memakai logika membuktikan Allah ada. Mulai kapan? Mulai kuno Mulai sebelum ada filsafat. Orang sudah bilang inilah ciptaan Tuhan. Inilah sesuatu karya dari sang kreator. Yang mencipta dalam bikin dunia ini. Lu kok tahu sang pencipta? Lu pernah lihat? Tidak pernah. Kalau tidak lihat, diam. Kamu tidak pernah lihat Tuhan. Kenapa bicara tentang Tuhan? Hak apa engkau membicarakan tentang Tuhan? Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Kalau tidak dicipta, tidak mungkin terjadi sendiri. The world doesn't come by itself. Dunia tidak mungkin ada pada sendiri. Meskipun saya susah menunjukkan ada yang menjadikan dunia seperti ini. Ada yang mengakibatkan dalil semua berjalan begitu indah. Karena saya tidak lihat dia. Tetapi saya mempunyai satu hati nurani yang berkata tidak mungkin tidak Tuhan. Sekarang banyak orang di sini percaya Tuhan. Tapi di antar kamu hampir tidak ada orang yang berani bikin teori bagaimana cara otak logika intelektualitas engkau sanggup membuktikan dia. Itu sebab teori membuktikan Allah ada itu adalah kepintaran palsu dari manusia. Kesanggupan menganggap Allah bisa dibuktikan dengan otak itu sesuatu over self confidence terlalu keyakinan diri yang tidak berakal sehingga semua yang bagian ini lain semua bagian lain bagian tadi mengenai kita tidak mungkin membayar hutang dan Tuhan memang diutang oleh manusia manusia hutang kemudian Tuhan khususnya peta teladan Allah yang suci, adil, benar, cinta, bajik, dan semua kemuliaan itu memang sudah kita utang. Itu semua contoh dari Alkitab. Tapi mengenai argumentasi ini tidak sesuai dengan Alkitab. Sekarang saya mau tanya, apakah yang diargumentasikan oleh Saint Anselm? Saint Anselm mengatakan karena ada sesuatu yang kita bisa buktikan Allah itu berada. Ini ada, memang ada. Dan memang sudah ada di dalam setiap hati manusia yang paling bodoh pun. Dia mengatakan kalau ada orang paling bodoh mengatakan tidak ada Allah. Maka dia sudah tahu Allah itu apa, tapi dia tidak mau mengaku maka dia mengat, tidak ada Allah. Yang tidak ada itu apa? Ya itulah Allah. Itu Allah yang mencipta. dia berarti dia tahu ada Allah mencipta. Tapi dia tidak mau mengaku. Inilah even the foolish, the most foolish, most the low IQ human. When he said there is no God, dia mempunyai konsep God itu sudah apa? God itu ada. Kalau tidak, kenapa menyangkal? Engkau menyangkal yang tidak pernah ada. Itu kelebihan. Kalau tidak pernah ada, kau engkau menyangkal. Engkau tidak pernah. Saya tidak setuju Stephen Tong itu ada. Kalau engkau mengatakan ini, engkau sudah tahu ada orang namanya Stephen Tong. Tapi engkau tidak setuju. Maka engkau dari tidak setuju dia, menjadikan engkau mengaku dia tidak ada. Itu iman kepercayaan berdasarkan kekosongan yang tidak masuk akal sudah berapa kali saya lihat YouTube dan dia buku membicarakan seorang namanya Stephen Hawking tidak percaya ada Allah khusus pada waktu dia tua menyangkal sama sekali perlunya ada Allah kebutuhan percaya Allah existence no necessity no need to believe a god who created the world saya kesimpulan terakhir dia tidak percaya Allah. Karena dia dari muda tidak setuju. Allah kalau mencipta segala sesuatu. Maka bikin dia paling tidak normal. Dia tidak bisa pikir seperti orang biasa. Dia tidak bisa bergerak seperti orang biasa. Kalau Tuhan ada. Mesti saya sehat. Kalau Tuhan ada. Mesti saya ganteng. Dia seorang paling pinter selama zaman dia. Dia lebih tinggi keunggulan studinya mengenai fisika di seluruh alam semesta. Dan akhirnya sememati mati. Dia lebih baik mengatakan tidak ada Allah untuk menutupi kesulitan hatinya dia. Setelah menikah sama istri kedua, istri itu menganiaya dia, pukul dia karena benci sama dia. Tidak ada cinta seperti isi pertama. Tetapi suruh layani, tidak bisa berdiri. Makan kencing berak harus dibantu. Tidak tahan. Orang Tionghoa mengatakan. Papa kalau sudah tua. Sakit terus. Anak yang paling hormat. Semua meninggalkan dia. Jiu bing wu xiao zi. Anak yang hormat papa. Akan kehilangan kehormatan. Kalau papanya sakit. Tua. Tidak beres-beres. Saya takut kalau besok saya sudah sakit terus. Anak saya menjadi yang melawan saya lebih baik mati dulu. Tapi siapa yang bisa hitung umurnya sampai berapa? Siapa yang bisa merencanakan kapan matinya dia? Tapi ayat, kalimat itu sangat menakutkan. Tetapi ada kalimat lain. Orang kalau sakit terus jadi dokter sendiri. Karena pintar cari obat apa-apa. Tapi kalau sakit terus, anak-anak tidak hormati lagi. Saudara-saudara, maka saya percaya Stephen Hawking mengaku tidak ada Allah sebabnya sama dia merasa diri diperlakukan oleh yang satu, yang kata maha kuasa, kenapa tidak menyembuhkan dia. Itu ada sebabnya. Saudara-saudara, kembali ke Anselm. Ansel mengatakan orang paling bodoh pun mengatakan there is no God. Waktu dia mengatakan God, hati dia sudah tahu yang disebut God itu siapa. Maka tidak ada orang tidak percaya ada Allah. Termasuk yang tidak mengakui dia pun. Waktu membicarakan istilah God, sudah mengutarkan sesuatu yang dia paham. Siapa itu Allah? Dia mengatakan Allah ada satu keberadaan yang begitu besar sehingga tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar dari dia yang mungkin dikandung oleh pikiran manusia. Nothing can be conceived by our mind which is bigger than he himself which is the biggest that can be conceived manusia bisa membayangkan. Bayangkan gunung yang besar, ada yang lebih besar. Bayangkan laut yang paling luas, ada yang lebih luas. Bayangkan langit yang paling tinggi, ada yang lebih tinggi. Dan yang paling besar, lebih besar dari yang paling besar. Lebih besar dari gunung, laut, alam, semesta itu siapa? Itu Tuhan Allah. What is God? God is the greatest That can be conceived in human mind. Manusia mungkin memikirkan ada rumah besar, tapi kampungnya lebih besar, ada kampung besar, tetapi gunung lebih besar, ada gunung besar, provinsi lebih besar, provinsi besar, negara lebih besar, negara lebih besar, benua lebih besar, benua lebih besar, ada lautan lebih besar. Benua lautan lebih besar masih ada. Dunia lebih besar. Dunia lebih besar. Ada matahari lebih, lebih, lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Everything exists by scale of the existence. Semua yang besar yang ada. Karena mereka ada dan ada besarnya. Tetapi tidak ada yang paling besar. Lebih besar dari Tuhan Allah. Karena the limited bigness is not compared with the unlimited bigness of God. Allah yang tidak terbatas. Ada yang lebih besar dari semua yang paling besar di dalam keterbatasan. Ini semua tahu. Maka di dalam konsep manusia ada yang ter, 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 terbesar. Yang tidak mungkin ada yang lebih besar dari dia. Itu namanya Allah. Itu sebab. Kalau dia terbesar, dan dia tidak ada. Yang kecil ada kok, dia tidak ada. Ini cangkir ada, tapi meja lebih besar dari cangkir. Bolehkah saya percaya meja yang lebih besar dari cangkir tidak ada, tapi ada cangkir di atas meja. Cangkir di atas meja membuktikan cangkir ada, meja juga ada. Dan semua lebih besar lebih tidak lebih besar dari gunung. Gunung lebih besar tidak lebih besar dari lautan. Lautan lebih besar tidak lebih besar dari bumi, bumi bagaimana besar tidak lebih besar dari matahari, sehingga semua yang besar besar, besar berada, adakah yang terbesar itu tidak ada, tidak mungkin. Jadi Anselm mendapatkan kesimpulan, Berada ada yang lebih besar dari Allah dan yang paling besar. Kalau tidak berada, itu tidak mungkin dimengerti. Yang kecil ada, yang besar tidak ada. Sehingga tidak mungkin tidak ada Allah. Ini namanya ontological argument. Di dalam sejarah yang menemukan ontological argument pertama, Anselmus. Meskipun pernah disinggung sedikit dari Socrates. 1400 sebelum dia. Tetapi 14 abad kemudian timbullah pikiran yang melogikalisasi yang membuat sesuatu kemampuan yang lebih lengkap menjadi teori namanya ontological argument ini dari Anselm semenjak Anselm kita tunggu lagi kira-kira 200 tahun timbullah seorang namanya Thomas Aquinas dan Thomas Aquino menyatakan lima jalan membuktikan Allah. Ini menjadi sesuatu tren baru. Menjadi sesuatu keren baru. Menjadi arus baru di dalam pemikiran manusia. Membuktikan Allah ada. Dan banyak orang pintar mulai kecimpung ke dalam bagaimana menyelidiki teori Allah. Teori Allah ada. Teori membuktikan Allah ada. Teori membuat argumentasi dari jalan dari Anselm mulai timbul skolastikisme dan skolastikisme puluhan pemikir-pemikir saya 40 tahun lalu sudah mengajar semua ini dari Peter Lombard daripada Peter Abelard daripada Bonaventura daripada semua ajaran Alexander Hales terus sampai Averroes, Avicenna sampai itu Thomas Aquinas sampai Moses Maimonides dan terus sampai William of Ockham baru timbul itu Martin Luther di dalam ratusan tahun timbul banyak orang memikirkan bagaimana membuktikan Allah ada meskipun secara metode semua salah tapi mereka telah menjadi orang paling intelektual di dalam zaman kira-kira seribu tahun yang lalu, abad ke-11 sampai abad ke-13, mempengaruhi semua orang paling pintar. Saya tidak gabungkan itu di dalam renewal of faith, karena itu adalah controversial of the Bible. Mereka membuktikan al Alkitab ada seperti Yadi. Kalau dia tidak percaya, mamanya yang mikir pakai otak pikir. Mungkin ini papa saya. Mungkin ini mama saya. Bagaimana bukti tidak kuat. Karena dia hanya seorang dilahirkan oleh mamanya. Yang bibitnya dari papa. Kalau papa tidak kasih tahu. Dia bagaimana pikir. Tidak mungkin. Memakai jawaban. Sudara ontologi argumen Setelah ditegakkan. Akhirnya. Mempengaruhi orang-orang paling pintar. Tiga di dalam sejarah. Satu, Rini Descartes. Kedua, Leibniz, Jerman. Ketiga, Benedict Spinoza di Amsterdam. Ini tiga orang disebut tokoh dari rasionalisme. Cara memikir, tiga orang ini mentegakkan rasionalisme yang paling kuat di dalam seluruh sejarah khususnya filsafat. Dan satu di Perancis. Yang satu di Jerman. Yang satu di Belanda. Rini Descartes in Paris. Leibniz in Northern German. Dan Benedict Spinoza di Amsterdam. Setelah orang tiga ini setuju kabar Anselm. Mereka semua mengaku Anselm pemimpin intelektual pemimpin orang pintar yang paling tinggi. Tetapi sejarah meneruskan paling sedikit ada dua orang yang tidak setuju cara membuktikan Allah berada dengan argumentasi ontological termasuk Immanuel Kant yang dianggap juga salah satu pemikir yang besar. Tapi kita bersyukur karena banyak kaum intelektual mulai digugah oleh mereka. Nah, ini argumen pertama. Masih ada tiga argumen yang besar, tapi sampai pada zaman reformasi, baru semua dibalikkan, tidak mungkin dengan pikiran manusia, buktikan Allah ada. Tetapi Allah ada, karena Allah yang ada menyatakan diri, memberitahu kepada kita, siapa Dia, by a revelation of God, by initiative of willingness of God to show us who is him so we understand him kita sekarang percaya kepada Tuhan bukan karena kita membuktikan dia kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan menyatakan diri di dalam wahyunya di dalam hidup suci yang bikin pikiran kita ditaklukkan ditaatkan ke bawah kebenaran Allah yang menciptakan pikiran hari ini sampai di sini dulu mari kita berdoa saya minta Ivan Kristiano naik ke atas memimpin kita doa untuk menutup kebaktian ini. Mari kita semua tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau lebih dalam lagi mengenai melalui pemikiran daripada Anselmus bahwa kami ditebus, kami dibayar bukan dari Tangan setan, tetapi dari murka keadilan Allah, dan kami bersyukur karena Kristus telah menggenapkan keadilan Allah. Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Kami juga belajar, ya Tuhan, bagaimana Anselmus mengajarkan kepada kami bahwa iman kepada Tuhan adalah iman yang tidak dapat dibuktikan, tetapi bukan iman yang tidak masuk akal dan kami mau belajar bersama dengan segenap orang kudus mau memahami bagaimana mereka berpikir sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam zaman kami. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.